Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita masuk ke model yang terakhir, model yang ke-12, set ke-12. Oke, oke. Ini dia. Kita langsung buka aja. Bismillah. Oke, kita langsung pasang stikernya. Di mana? Aku akan lihat dulu di mana pasang stikernya. Di bagian hitam, benar? Satu ini pasang ke yang nanti aja kita pasang ke yang kedua dulu. Ini pasang stiker yang kedua ini. Oke, udah. Yang satunya nanti kita aja pasang. Ini ada 7 step, jadi agak panjang dan kita bisa pilih-pilih dulu mana yang mau kita pasang. 1, 2, 3, 4. Gak seperti yang tadi. Kalau yang tadi emang kita harus udah langsung pasang aja karena cuma 3 step dan stepnya aja udah ribet banget. Kita pasang gini. Set. Set. Kita pasang gini. Langsung kita taruh di menjepit. Oke. Lalu kita ambil yang ini, bukan? Ini. Benar nggak sih? Atau yang ini? Iya benar ini. Lalu kita ambil yang ininya. Seperti biasa kalau ini langsung pasang aja. Lalu kita ambil yang merah ini, 4. Merah 2. Lalu yang hitam bendol 2. Iya, 2. Heeh, 2. Langsung aja gini. Pasang. Oke. Baru kita pasang di tengah-tengah. Lalu ini dipasang di sini. Kita siapkan 4 rodanya. Oke. Kita ambil yang ini satu, ini satu. Lalu ini kita taruh di atasnya lagi. Benar, benar ya, benar. Langsung kita pasang rodanya. Selalu cek ya teman-teman, yang pasang roda itu selalu dicek apakah bisa muter atau enggak. Lalu kita pasang ini ke belakang sini. Oke. Lalu kita ambil yang ini 2. Ini 1. Ini 2. Lalu kotak kaca 2. Lalu ini 1. Ya. Oke. Dan kita lihat aja langsung, teman-teman. Ini dipasang ke belakang sini. Ini juga. Oke, kenapa terpisah? Belum ada yang ngejepit ya? Nanti kita coba lihat lagi, teman-teman. Ini kita pasang di depan. Lalu ini dipasang gini. Pasang gini. Kacanya ini dipasang di belakang sebagai lampu berarti ya, ibarat gitu. Lalu ini kita pasang di sini. Oh, ada lagi ya, ini dia, kita pasang ini di sini. Oke, lalu stikernya kita pasang. Oke.
sampai step keempat. Ini masuk ke step kelima, kita siapkan ini. Iya benar ini, lalu kita siapkan ini. Ini kita dudukkan. Oke. Lalu kita ambil ini dua. Ini satu. Oke. Ini kita masang ke mari. Oke. Kita duduk dia. Ups, 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 ups. Masuk ke dalam baju. Untung aja kalau dia terbang kemana-mana, waduh kacau ini nyarinya. Lalu ini kita pasang gini, ini kita turun sedikit. Wow, keren, keren teman-teman. Lalu ini dipasang di bagian sini. Oke. Sama aja kan? Kita ambil satu lagi ini, lalu ambil yang putih 2, ambil yang hitam 4. Oke. Lalu kita pasangin hitamnya ini, pasang di depan sini semua. 1 2 3 4. Lalu yang putih 2 ini dipasang di sini. 1 2. Yang ini kita pasang gini. Oke. Masuk ke step ke-7, kita ambil ini dua, final step sebenarnya. Kita geret aja semuanya. Kita lihat langkah pertama, kita siapkan ini. Lalu ambil ini, kita giniin. Lalu kita ambil ini, kita pasang. Lalu kita ambil ini ya. Benar, kita masukkan ini, kita pasang. Lalu yang hitam ini kita pasang kemari. Langsung aja gini. Wih, dia jadi panjang banget. Lalu kok ada yang berlebih? Wait a minute. Ini ada yang lebih teman-teman. 1 2. 1 2. Ini ada yang lebih. Gak kepasang nih. Berarti ini kayaknya ini dipasang untuk nanti di model yang ke-25 nya mungkin, tapi udah kita pasang aja biar daripada hilang. Ini kita selesai. Terbang dia. Terbang dia karena dia jadi dudukin gini aja. Oke. Untuk apapun ini aku nggak tahu, ini kayaknya namanya smoke exhaust truck. Untuk asap ya, pembuangan asap, keren. Dan ini dia hasilnya. Sempat bingung teman-teman, ada yang nggak dipakai sebenarnya, tapi udahlah ya, kita pasang aja sebisa kita. Ini dia hasilnya. Tada! Oke. Okay.